Anjing Chihuahua merupakan jenis ras anjing yang paling kecil dibandingkan dengan jenis anjing lainnya. Anjing ini memiliki bulu yang pendek dan cenderung seperti botak. Namun hewan ini banyak dipelihara karena kelucuannya. Anjing Chihuahua merupakan jenis anjing yang tergolong waspada dan berani meskipun memiliki ukuran tubuh yang kecil, serta mudah diajak bermain. Dapatkan fakta menarik yang mungkin tidak ada ketahui tentang Chihuahua. Selain sikapnya yang manis, setia dan menyenangkan, inilah beberapa fakta menarik lainnya. Sebelum lanjut ke videonya, saya doakan buat teman-teman semoga sehat selalu, dan jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar teman-teman gak ketinggalan di video-video berikutnya. Kita langsung aja ke videonya. Inilah 20 fakta menarik tentang anjing Chihuahua yang menggemaskan. 1. Chihuahua merupakan jenis ras anjing terkecil di dunia, memiliki bentuk ukuran 4-9 inci saja namun tetap terlihat gagah dan mengemaskan. Mereka memiliki kepala yang bulat, badan yang kompak, mata menonjol dengan ukuran berat badan hanya 4-7 pon. 2. Chihuahua memiliki kombinasi corak warna bulu terbesar di antara jenis anjing lainnya. Mereka memiliki bulu panjang lurus dan halus seperti sutra, long-coat Chihuahua, dan rambut pendek, smooth-coat Chihuahua. 3. Chihuahua adalah jenis anjing yang paling populer ke-18. Dalam 10 tahun terakhir, anjing jenis ini berada di posisi ke-13 menjadi anjing terpopuler, dan peringkat tertingginya pada tahun 2002 menempati posisi ke-19. Hal ini dipengaruhi oleh sebuah iklan Taco Bell yang menampilkan Chihuahua bernama Gidget. 4. Taco Bell merupakan anjing Chihuahua betina bernama Gidget. Iklan ini mulai tayang dari tahun-tahun 1994 sampai tahun 2009. Gidget meninggal pada tahun 2009. 5. Chihuahua merupakan ras anjing tertua. Chihuahua terdaftar pada AKC pada tahun 1904, sedangkan AKC didirikan pada tahun 1877. 6. Chihuahua pertama kali dikenal sebagai anjing Arizona. Mereka menyebutnya sebagai anjing Arizona atau anjing Texas karena mereka pertama kali ditemukan di negara-negara yang berbatasan dengan Meksiko. 7. Chihuahua memiliki rentang hidup terpanjang yaitu mampu hidup rata-rata 10-18 tahun. 8. Chihuahua akan menggigil saat mereka merasa kedinginan. 9. Chihuahua diambil dari nama negara bagian Chihuahua di Meksiko. 10. Chihuahua merupakan anjing yang setia dan sangat protektif terhadap pemiliknya, dan mampu bersosialisasi dengan mudah namun tetap setia pada pemiliknya. 11. Chihuahua merupakan kelompok anjing piaraan dan anjing pendamping. 12. Menurut studi oleh University of Georgia, 3 penyebab utama kematian pada hewan ini karena penyakit jantung, trauma dan infeksi. 13. Ada 2 macam Chihuahua, mantel halus, mantel pendek, dan mantel panjang, berambut panjang keduanya jenis yang berkembang biak. 14. Karena Chihuahua termasuk anjing piaraan yang sangat ramah, mereka dan kucing mampu hidup berdampingan dengan sangat baik. 15. Anak anjing Chihuahua lahir dengan molera, yang merupakan titik lemah di bagian atas tengkorak di mana tulang belum menyatu bersama-sama, mirip dengan bayi manusia, dengan sebagian besar anjing, ini menutup pada usia 7 bulan. Jika tetap terbuka, anjing mungkin memiliki penyakit yang mengancam kehidupan disebut hidrosefalus yang harus segera diobati. 16. Hal ini tidak biasa terjadi pada Chihuahua yaitu menderita fobia, seperti berada di rumah sendiri, separation anxiety, takut lalu lintas dan menjadi takut anjing yang tidak ia ketahui. 17. Dalam perbandingan otak rasio ukuran tubuh, Chihuahua adalah pemimpin dari paket dengan otak berukuran terbesar. 18. Chihuahua cenderung lebih suka bermain dengan jenisnya sendiri daripada bermain dengan ras anjing lainnya, karena anjing ini memiliki sifat kesukuan.
19. Chihuahua sangat menikmati burrowing. Mereka akan sering bersembunyi di bawah pakaian kotor maupun tumpukan spray untuk kenyaman. Jadi saat Anda tidak dapat menemukan piaraan ini, periksa ruang cuci. 20. Seperti bayi manusia, pada Chihuahua juga punya tempat yang lembut di kepala yang disebut molera, dan akan mengeras pada usia 7 bulan. Semoga artikel ini dapat membantu dan bermanfaat. Memutuskan untuk memiliki hewan peliharaan berarti memutuskan pula untuk merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Sampai ketemu di video berikutnya, bye-bye.